Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada video kali ini saya nak bawa anda jalan-jalan ke Kabong yang berada di negeri Sarawak. Kabong ni dia terletak di daerah Saratok. Kalau dari Kuching tu dalam 6 jam. Kalau dari Sibu dalam 2 jam lebih. So kita tengok apa yang menarik, apa yang ada di Kabong ni. Di pantai Tanjung Kembang Saratok. Jom kita tengok. Kalau anda dah tonton video ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan bunyikan loceng untuk info yang terbaru. Thank you guys. Tanjung Kembang. Pemandangan pagi di pantai Tanjung Kembang, Kabong. Sekarang ni pukul 6.45 pagi. Jom kita tengok pantai kat sana . Dekat sini ada chalet banyak. Harga je RM100.50. Kemudian di dalamnya ada taman, taman permainan kanak-kanak. Ada restoran. Kalau nak cari makan tu agak mudah lah. Ada gerai-gerai. Kalau petang-petang memang ada gerai di situ. Macam-macam ada jual.
Dan dekat bawah atap tu ada banyak jual gerai-gerai, gerai-gerai makanan dan juga kedai makan di situ. Kat sini petang-petang boleh main petong. So, kita nak masuk celik. Oh, foto kaki. Jadi chalet dia agak jauh sedikit lah dari pantai, tapi memang sea view lah. Tak beli, saya kurang sikit. Beli kalau 5-6 biji kan dah ada pasal kerama. Betul lah. Kerama beli. Bye-bye Pantai Tanjung Kembang. Jumpa lagi. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.